Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita mau mewarnai gambar dunia bawah laut sambil kita cerita-cerita tentang si karang dan si alga dan dunia bawah laut. Oke, mari kita mulai. Sore itu di pojok rumah Pak Po berpuluh-puluh karang sedang menangis. Mereka merasa tersiksa karena ulah para nelayan yang sering merusak habitatnya, merusak tempat hidupnya. Para nelayan sering mencari ikan dengan menggunakan bom. Akibat ledakan bom, nelayan itulah yang mengakibatkan tubuh terumbu karang terpotong-potong. Bahkan, potongan-potongan tubuh terumbu karang diambil para nelayan untuk dijual. Hal inilah yang membuat para terumbu karang sedih dan senantiasa menangis. Tubuhku terpotong separuh, kata terumbu karang. Terus ada terumbu karang temannya yang lain. Iya, tanganku juga terpotong. Para nelayan memang kejam. Tubuhku dipasangi bom dan tubuhku akhirnya porak-poranda akibat ledakan. Terus ada temannya yang ngomong lagi, iya, para nelayan sungguh bodoh, mereka tidak mengerti fungsi kita. Benar, kata temannya satu lagi, para nelayan terlalu ceroboh, terlalu sembronong dengan merusak terumbu karang, maka ikan-ikan akan kesulitan mendapat makanan karena plankton-plankton kabur semua dan produksi oksigen dari si alga akan berkurang. Terus ada si alga yang ngomongnya gini, mereka memang sungguh bodoh, mereka mengambil jalan pintas demi menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan kepentingan jangka panjangnya. Dengan mengebom dan merusak terumbu karang, maka cadangan makanan mereka dalam jangka panjang akan semakin menipis. Akhirnya mereka akan menderita paceklik makanan dari laut. Memang benar, para nelayan itu sungguh terlalu. Begitu kata si karang, terumbu karang. Lalu bagaimana dengan nasib kita? Seorang anak nelayan terharu melihat terumbu karang yang sedang menangis. Maka dia berusaha menghampirinya. Selamat sore, terumbu karang. Sapa si anak nelayan itu. Kenapa kamu menangis? Ada yang bisa aku bantu? Selamat sore, anak nelayan, jawab terumbu karang. Kami sangat sedih sekali karena para nelayan telah merusak rumah kami di laut. Mereka mencari ikan dengan menggunakan bom. Akhirnya tubuh-tubuh kami jadi terpotong-potong seperti ini. Bahkan mereka mau menjual kami untuk hiasan. Itulah yang membuat kami menangis. Sungguh kasihan kamu, kata si anak nelayan ini. Memang benar, para orang tua kami selalu menggunakan bom untuk menangkap ikan. Mereka memasang bom di sela-sela terumbu karang agar saat bom itu meledak, maka ikan-ikan akan mati. Padahal, kata bapak dan ibu guru, kalau kita menangkap ikan dengan menggunakan bom, maka akan merusak terumbu karang dan habitat laut. Padahal, terumbu karang sangat dibutuhkan ikan-ikan dalam berkembang biak dan mencari makanan. Kalau terumbu karang rusak, maka ikan-ikan pergi ke tempat lain yang masih banyak makanan. Wah, benar itu kawan. Terkadang manusia tidak menyadari akan keberadaan dan manfaat terumbu karang di dalam laut. Sebenarnya, kalau mereka mengerti, maka seharusnya terumbu karang dilindungi dan dilestarikan. Bila habitat terumbu karang dijaga, maka cadangan oksigen dan cadangan makanan ikan akan berlimpah ruah. Ikan-ikan akan semakin senang berkembang biak dan berkumpul di sana. Para nelayan tentunya akan sangat mudah mendapatkan ikan-ikan karang yang besar-besar dan lezat rasanya. Kata si terumbu karang. Wah, benar kawan. Akhir-akhir ini orang tua kami semakin putus asa. Sepanjang hari mereka mencari ikan, namun selalu tidak mendapatkan seekor tangkapan ikan. Ikan-ikan tersebut menghilang dan menjauh dari laut sekitar sini. Itulah
Akibat ulah mereka sendiri, akhirnya ikan-ikan pergi menjauh, kata si terumbu karang. Ikan pergi menjauh semua. Lalu, apa yang bisa aku bantu kawan? Tanya si anak pelayan. Anak nelayan, kata terumbu karang. Aku ke habitat lagi. Aku kasihan kepada sahabatku si alga yang kesulitan mendapat tempat tinggal karena tubuhku diangkat ke darat oleh para nelayan. Dan aku berjanji apabila tubuhku dikembalikan ke laut, maka tidak berapa lama lagi ikan-ikan akan kembali lagi ke perairan laut di desa sekitar sini. Namun, kami berpesan agar para nelayan tidak mencari ikan dengan menggunakan bom atau merusak terumbu karang tempat kami melangsungkan kehidupan. Akhirnya, saat malam tiba, si anak nelayan mengembalikan batu-batu karang ke habitat semula. Si anak nelayan juga menyampaikan pesan si batu karang kepada para nelayan agar tidak mencari ikan dengan menggunakan bom lagi. Selain itu, si anak nelayan juga melarang para nelayan merusak batu karang yang ada di terumbu karang di pantai mereka. Melarang para nelayan mencemari pantai dengan sampah maupun zat kimia yang dapat mencemari laut. Dan tidak berapa lama kemudian para nelayan mencoba mencari ikan laut lagi. Wah, aku mendapat ikan kerapu. Wah, besar sekali. Tentu harganya mahal, kata para nelayan. Hei, aku juga mendapatkan ikan kerapu yang besar, teriak nelayan yang lain. Dan sejak saat itu, setiap hari para nelayan senantiasa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang besar-besar. Kehidupan para nelayan berangsur-angsur membaik. Cadangan makanan mereka mulai tercukupi. Kini mereka menyadari bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah tindakan yang bodoh dan tidak terpuji, yang mengakibatkan malapetaka bagi perairan mereka. Malapetaka itu terjadi tidak dalam waktu sehari dua hari, namun berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan. Si anak nelayan merasa senang dan dengan perubahan kebiasaan para nelayan. Demikian juga si batu karang dan si alga. Kini mulai hidup tenteram lagi di habitatnya tanpa diganggu oleh ulah manusia lagi. Dan untuk menyampaikan rasa terima kasih, maka si batu karang dan si alga memberi nama anak nelayan dengan yang telah menyelamatkan terumbu karang dengan sebutan si algaka. Jadi dari cerita ini kita bisa mengutip pesan moral. Mari kita lestarikan terumbu karang demi kelestarian alam semesta. Baby, you get.
up my appetite. Don't leave me high and dry. Thank you.